Mari kita mulai ya kajian kita. Kajian tafsir Quran Surat Maryam yang ini adalah hari kedua. Ya, insya Allah akan disampaikan oleh Gurunda Al-Ustadz Abdul Aziz Ar-Ra'uf R.C. Al-Hafir. Ya, kita buka dulu ya. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'firuh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina min sayyiati amalina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah lan nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ya. Pada Ustaz, ya langsung saja. Falyatafaddal masykura. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kaf ya ainun sad dzikru rahmati rabbika 'abdahu zakariya idzanada rabbahu nidaan khafiyya shadaqallahu al'azim. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah hanya dengan pertolongannya, hidayahnya kita bersemangat, berbahagia mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang memiliki banyak fadilah ya. Karena setiap interaksi fadilahnya. Yang membaca ada fadilahnya tersendiri, yang menghafal ada fadilahnya sendiri. Yang mengkaji ayat-ayatnya ada fadilahnya tersendiri sehingga insya Allah kita bisa memadukan berbagai macam fadilah dari Al-Quran ini. Dan utamanya tidak ada yang ketinggalan bagi diri kita dari sekian banyak fadilah yang dijanjikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya Rasulullah atau dari mengkaji Al-Qur'an, Rasulullah menjelaskan la'an yaghdu ahadukum ila al-masjid fa yata'allamu ayatan aw ayataini min kitabillah khairun lahu min naqatin qauma. Ya. Jadilah kalian di waktu pagi mempelajari satu atau dua ayat daripada Al-Qur'an, maka di sisi Allah lebih baik daripada satu ekor onta yang berbadan besar, onta ataupun sapi kalau badannya besar, kira-kira 100 juta lah ya. Sehingga itulah yang disediakan oleh Allah untuk hamba-hambanya yang mau mempelajari Al-Quran, tidak saja mendapat ilmu, mendapat tambahan hidayah, tapi juga insya Allah mendapat tambahan pahala dari pemahamannya terhadap ayat-ayat Al-Quran dan ilmu yang akan menjadi petunjuk di dalam menjalani kehidupan insya Allah. Satu poin yang harus kita ingat di dalam surat Maryam adalah surat yang fokus menjelaskan tentang luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Terdapat 16 kata rahmat di dalam surat Maryam ini, sehingga itu merupakan goal akhir mempelajari surat Maryam ini agar kita semakin menjadi orang yang
terus mengejar-ngejar rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itulah yang paling berharga dalam kehidupan ini, ya. Bukankah kita sering berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Salah satu bentuk rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala bertahannya manusia di dalam hidayah, bahkan bertambah hidayahnya dalam menjalani kehidupan, itulah rahmat yang paling diunggulkan di dalam kehidupan ini, insyaallah. Insyaallah kita mulai ayat pertama adalah kaf ha ya ain sad, yang istilahnya adalah huruf muqatta'ah. Secara tafsir huruf muqatta'ah. Muqatta'ah aslinya huruf-huruf yang terputus. Kenapa disebut terputus? Karena ya, tidak memiliki makna yang pasti, ya. Bukan seperti misalnya ya mim dan ro, ya. Kalau mau nggak diputus menjadi satu kesatuan, bisa dibaca murun, ya. Murun artinya pahit, ya. Bisa dibaca marro, ya, artinya lewat. Ya. Tapi kalau di dalam huruf muqatta'ah, mim dan ro nggak ada artinya. Alif, lam, mim, ro. Tulisannya saya nyambung, ya. Tapi bacaannya tetap seperti huruf-huruf yang tersendiri bacaannya. Alif, lam, mim, ya, kaf, ya, ha, ya, ain, sad. Nah, itu yang bisa kita ingat istilahnya dalam tafsir huruf muqatta'ah. Ya. Kemudian secara keilmuan ayat ini penting kita ketahui cara bacanya. Ya. Ya, kafnya itu 6 harokat. Ha, ya, itu 2 harokat, ya. Ain, ya, 4 harokat, sod baru 6 harokat. Jadi bacanya kaf, ha, ya, ain, sod. Jadi yang perlu diperhatikan dalam pembacaannya, kaf, fa-nya harus jelas. Kaf, ya. Ha, ya, 2 harokat tanpa ditekan. Ya. Nggak boleh bacanya ha, ya, tapi ha, ya. Ya. Kaf, ha, ya, ain. Ainnya, ain ke sod, dibaca dalam kondisi terikhfakan. Ain, setelah dipanjangkan baru diikhfakan. Ain, sod baru dipanjangkan juga dan diakhiri dengan qalqalah. Sod. Ya. Ya, semoga syukur kalau sudah pernah belajar sehingga ini merupakan pengulangan, penguatan, ya. Yang belum, ya paling tidak ini pemanasan, ya. Nanti di luar forum ini bisa diulang-ulang lagi. Sekali lagi, kaf, ha, ya, ain, sad. Memahami huruf muqatta'ah di seluruh Al-Quran
Ya. Ada dua kelompok ulama. Ya. Yang satu memahami bahwa huruf muqatta'ah ini tidak memiliki makna yang khusus. Ya. Tapi memiliki maksud yang khusus. Kelompok yang kedua, ya, atau kenapa kelompok pertama mengatakan seperti ini? Karena huruf muqatta'ah termasuk ya, ayat-ayat yang mutasyabihat. Yang tidak memiliki makna yang final. Bukan seperti Qul huwallahu ahad, jelas. Katakan Allah Maha Esa. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Itu namanya muhkamat. Insya Allah bisa dicatat ya. Jadi pada ayat-ayat yang memiliki makna jelas disebut muhkamat. Ya. Ayat-ayat yang tidak memiliki makna yang jelas disebut mutasyabihat. Sehingga kalau ibu baca buku tentang huruf muqatta'ah, ya, selalu biasanya penulisnya mengatakan wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu tentang huruf muqatta'ah ini. Namun demikian, walaupun memang tidak ada makna khusus, tapi ada maksud khusus, ada tujuan khusus. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menunjukkan keajaiban Al-Quran. Semua huruf muqatta'ah, ini diantaranya diungkapkan oleh Imam Az-Zamakhsyari. Ya. Memang tidak ada maknanya, tapi ada tujuannya. Tujuannya apa? Li'ijazil Qur'an. Untuk menunjukkan keajaiban Al-Qur'an. Kecanggihan ayat-ayat Al-Qur'an. Buktinya apa? Buktinya sebagian besar, ya, atau kalau atau bisa juga dikatakan semua ya, surat-surat Al-Quran yang diawali dengan huruf muqatta'ah ya, ada berapa? Dari awal itu ada Al-Baqarah, ada Ali Imran, ada Al-A'raf. Ya, total itu ada 29 surat diawali dengan huruf muqatta'ah. Yang terakhir itu surat Al-Qalam, bunyinya Nun. Ya. Jadi tujuannya untuk menunjukkan kehebatan daripada mukjizat Al-Quran. Sehingga semua surat-surat yang diawali dengan huruf muqatta'ah, ayat berikutnya menjelaskan tentang apa ya fungsi Al-Qur'an ya, apakah kemuliaan Al-Qur'an ya, apakah pentingnya Al-Qur'an dalam kehidupan ya. Sehingga seirama ya. Ya, dengan pemahaman seperti ini, baik dalam arti tidak ada makna karena memang pada zamannya ya, bangsa Arab tidak mengerti. Orang Arab sendiri zaman itu tidak mengerti. Tapi merasakan keunikannya. Ya, dengar Al-Hamim itu ya, indah, unik. Ya. Tapi mereka nggak tahu artinya. Sehingga yang tadinya sangat benci kepada Rasulullah, maka ketika Rasulullah lagi membaca, orang kafir yang lagi benci itu langsung jadi ya,
Ya gimana, gimana, gimana kelanjutannya? Ketika Rasulullah membaca Hamim, ya, itu mereka langsung ingin mendengar. Ya. Maka Rasulullah melanjutkan, Tanzilum minar rahmanir rahim. Dan begitulah seterusnya. Ya. Jadi Bapak perhatikan ya, Alif Lam Mim. Ya. Tentang Qur'annya apa? Dzalikal kitabu la raiba fih. Masuk Ali Imran, Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tentang Qur'annya, nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat tawrata wal injil. Masuk surat Al-A'raf, Alif Lam Mim Sad. Langsung menjelaskan tentang fungsi Al-Qur'an. Kitabun unzila ilaika min rabbika fala yakun fi sadrika harajun minhu litunzira bihi wa dhikra lil mu'minin. Bersama Al-Qur'an yang senang ya, supaya fungsi nasihatnya masuk kepada kita. Tapi kalau menyikapi Al-Qur'an dengan perasaan tidak senang ya, haraj, ada rasa haraj. Ya semuanya begitu ya. Walaupun ada yang terimplisit ya. Ada yang tidak jelas, tidak eksplisit seperti nun wal qalami wama yasturun. Ya. Sebagian besar eksplisit. Sad wal Qur'anil dzikr. Yasin wal Qur'anil hakim. Ya. Nah, itulah kelompok yang menganggap huruf muqatta'ah adalah termasuk ayat-ayat mutasyabihat. Ya. Kelompok yang kedua mengatakan enggak mungkin, enggak ada maknanya. Ya. Kalau enggak ada maknanya, mengapa Allah mengatakan tadabburilah Al-Qur'an afala yatadabbarunal Qur'an. Jadi harus kita cari maknanya. Ya. Salah satunya juga yang berpendapat seperti ini seorang sahabat Ibnu Abbas ya. Wallahu alam ya, menurut saya dua kelompok ini bisa diterima ya. Mau dipahami dari dua kelompok boleh, mau dari satu kelompok saja boleh, yang penting tidak menimbulkan pemahaman yang apa? Pemahaman yang bertentangan atau sulit dibuktikan. Ya. Yang bertentangan dan sulit dibuktikan. Misalnya apa? Dalam kitab tafsir ada yang memahami bahwa membaca huruf muqatta'ah ya itu bisa memperlancar hajat pada Allah. Ya. Maksudnya kalau punya keinginan-keinginan baca huruf muqatta'ah seperti kaf, ha, ya, ain, sad, ya. Atau kalau di masyarakat itu ada namanya hizb ya. Hizb itu kumpulan-kumpulan zikir yang dikumpulkan ya. Itu memang suka dikumpulin tuh ya. Hamim, ain, sin, qaf ya. Saya masih ingat dulu waktu kecil suka diajarin begitu ya. Cuma karena dulu enggak dihidupkan suasana tanya jawab, pokoknya ini dari kiai terima aja ya. Ya, saya enggak pernah nanya ya. Ya, setelah dewasa baru tahu oh kenapa dulu suka ada zikir-zikir tentu diselipkan hamim, ain, sin, qaf, yasin, kaf, ha, ya, ain, sad. Ternyata oleh sebagian ahli tafsir dipahami ayat itu bisa mempercepat terkabulnya hajat. Tentu kalau dikejar ya, dari mana dalilnya ya. Dari mana dalilnya kamu ini? Ya.
kalau baca ini bisa terkabul hajat. Nah, itu susah dicarinya. Kalau mau kaf ha ya ain sad terus saja sampai akhir dzikru rahmatir rabbika abdahu zakaria sampai akhir surat hal tasma'u lahu rikza insyaallah takabul hajat. Nah, itu masih masuk di nasnya ya, dalam arti mengambil barokah dari Al-Qur'an ya, seperti yang sering dilakukan oleh ibu-ibu hamil 7 bulan suka baca Maryam. Kenapa tujuannya? Ya, biar secantik Maryam. Nah, ini ya boleh aja, tapi menurut saya itu nggak berbobot ya. Nggak berbobot tujuannya. Kenapa nggak tujuannya sesolihah Maryam? Nah, itu baru ya. Kenapa baca Maryam? Supaya sesolihah Maryam. Supaya sesabar Maryam. Sekonitah Maryam. Konita artinya wanita yang banyak ibadah. Baru ya lebih berbobot. Ya. Kenapa baca Yusuf? Supaya ganteng seperti Yusuf. Ya boleh aja, tapi nggak berbobot. Ya. Mau berbobot, kenapa baca Yusuf? Biar sesoleh Yusuf. Ya. Allah menyebut Nabi Yusuf itu muhsinin 5 kali. Mutasaddiqin ya, sekali. Allah sebut mukhlasin sekali. Jadi dalam diri Yusuf menyatu berbagai macam prestasi keimanan yang luar biasa. Itu kalau mau tujuannya. Ya. Surat Yusuf termasuk surat yang juga diawali dengan huruf muqatta'ah. Alif, lam, ra. Ya. Jadi kelompok yang kedua ini karena berpegang kepada ayat afala yatadabbaruna al-Qur'an, perintah tadabbur al-Qur'an ada di surat An-Nisa, ada di surat Sad, kitabun anzalnahu ilaika mubarakul yadabbaru ya. Apalagi ada di surat Muhammad ya. Nah, kalau ini enggak ada makna khusus, gimana kita bisa mentadaburi ya. Kata kelompok yang pertama tadi yaitu ya, memang nggak ada artinya, tapi kan ada tujuannya, dari tujuannya itulah kamu tadabur. Kata kelompok kedua, oh nggak bisa ya, harus ada makna yang khusus ya. Walaupun makna khususnya bagi kelompok ini insya Allah agak nyambung ya. Misalnya apa ya, kaf ya. Kafnya apa? Allahu hadin, Allahu kafin ya. Allah yang mencukupi ya semua kebutuhan alam semesta ini, kafin ya. Dari mana? Itu kan Allah menyebut dirinya kafin di surat Az-Zumar. Alaisallahu bikafin abadah. Ya. Apa ha itu? Hadin. Ya. Allah itu maha memberi petunjuk. Ya. Dari mana Allah bertunjuk? Kan banyak ayatnya. Ihdinas siratal mustaqim. Ada ayat wa inna allaha la hadil ladhina amanu ila siratin mustaqim. Ya yadullahi fawqa aidihim, bahwa Allah punya tangan, Allah punya ya, kamu diartikan kekuasaan. Kaf ha ya ain ya. Ain apa? Ain alim ya. Allah maha mengetahui ya. Dan begitulah apa shad, saya agak lupa ya. Maka ini juga bisa diterima ya. Ya, walaupun tetap ya, karena tidak mendapat
legitimasi dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, ya boleh diterima, boleh nggak diterima, ya, sehingga tidak sedikit tafsir-tafsir yang antara yang tidak menerima ayat ini, sehingga cukup dikatakan wallahu a'lam. Tapi tujuannya sama, ya. Mau pakai pendapat pertama, pendapat kedua, ya, memang mengantarkan orang untuk lebih merasakan keagungan Al-Quran. Ya. Jadi dengan kata hadin tadi dan seterusnya, ya, lebih merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai yang berfirman terhadap ayat-ayat ini. Ya. Atau kadang-kadang di ayat yang lain para ulama mengatakan Tosin. Surat apa yang awalnya Tosin? Surat An-Naml. Surat 27 itu An-Naml. Kelompok kedua ini punya pandangan begini. Kenapa Tosin? Karena An-Naml ini mayoritas hurufnya Ta dan Sin. Ta-nya ada 27, nah itu sesuai dengan urutan suratnya, surat ke-27. Yang kedua, banyak huruf Sin-nya. Oleh karena itu, dihitung oleh para ulama, Sin-nya ada 93. Dan 93 itu jumlah surat An-Naml. Tentu ya, orang-orang beriman kepada Allah akan bertasbih Subhanallah. Ya, enggak mungkin ini dibuat manusia bisa ngepas-ngepasin seperti ini. Ya. Jadi dari Tosin saja orang sudah bisa merasakan ya, keagungan Al-Quran. Ya. Di Al-Baqarah Alif Lam Mim. Ya. Ya, sebagian ada yang memahami versi Maryam tadi. A-nya maksudnya Allah. Ya. Ya. Lam-nya Latif. Allah Maha ya, bijaksana dalam segala kebijakannya. Apapun manusia merasa, aduh berat banget nih begini-begini, takdir begini. Tapi di balik itu ada makna latif dari Allah. Mim dari kata rahim yang sangat mencintai hamba-hambanya yang beriman. Sehingga sudah seharusnya manusia yang mengenal Allah seperti ini, ya, mencintai kalamnya, mencintai ayat-ayat Quran ini karena ini dari Allah yang latifun rahimun. Yang lain memahami, ya, alif lam mim ini menunjukkan isyarat, ya, kemudahan Al-Quran. Bukankah Al-Baqarah itu motivasinya agar manusia menerima Al-Quran, mengimani, mencintai Al-Quran. Maka ketika Allah mengatakan alif lam mim, ini bermakna ya, jaminan dari Allah Al-Quran ini mudah loh. Walaupun ini Al-Baqarah, ya. Kalau Al-Baqarah aja mudah, gimana Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah dan seterusnya. Dari mana kata alif lam mim isyarat Al-Quran ini mudah, ya. Dari penghitungan yang dilakukan oleh para ulama. Huruf alif itu dalam Al-Quran ada 47.000 huruf. Lam ada 33.000 huruf. Mim ada 27.000 huruf. Jadi tiga huruf ini memiliki ranking tertinggi ya, di dalam Al-Quran. Dan terendahnya
huruf bad. Jadi menunjukkan apa? Ya udah jelas ya. Coba kalau seluruh Al-Qur'an yang 247.000 huruf itu dot semua. Ya bisa sih, cuma jadi repot mengucapinnya. Ya. Allah jadikan istilahnya kalau dalam ilmu tajwid huruf itbaq. Huruf itbaq itu sad, bad, ta, ra, itu menempati ya, pemakaiannya terendah dalam Al-Qur'an. Tertinggi pemakaiannya ya, kalau dalam ilmu tajwid namanya huruf idlaq, huruf yang mudah diucapkan. Alif itu enggak usah diucapkan, asal mangap keluar alif. Alhamdulillahi lillahi rabbil alamin. Lam juga begitu ya. Istilahnya asal dengar aja kalau lam bisa, mim juga mungkin ya. Enggak perlu latihan kayak bot gitu, latihan wa, latihan za, latihan fa, latihan ya. Maka Allah ingin ingatkan bahwa manusia ya, ya saya jamin Quran ini gampang ya ya. Artinya apa ini? Seluruh Al-Qur'an mayoritasnya huruf tiga ini. Apalagi di surat Al-Qamar Allah jelaskan, Allah kasih jaminan wa laqad yassarnal Qur'an. Walah kami mudahkan Al-Qur'an. Empat kali diungkapkan oleh Allah. Ya itulah semacam apa normatifnya seperti itu, prakteknya diungkapkan dalam bentuk huruf muqatta'ah alif lam mim ya. Baik, apalagi yang harus kita ketahui dari huruf muqatta'ah agar kita punya ilmu tentang huruf muqatta'ah ya. Jadi huruf muqatta'ah ada yang berulang-ulang diucapkannya. Seperti apa? Alif lam mim. Alif lam mim itu diungkapkan di surat Al-Baqarah, di surat Ali Imran, di surat Ar-Rum, atau dari awal Al-Ankabut. Al-Ankabut, Ar-Rum, Luqman, As-Sajdah. 6 kali. Alif lam mim diulang-ulang. Jadi bagi ibu-ibu yang ingin hafal 30 juz ya, itu harus dipahami ya. Salah satu kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Allah ya. Asal ibu-ibu hafal alif lam mim di Al-Baqarah berarti sudah hafal alif lam mim yang di Al-Ankabut, yang di Ar-Rum dan seterusnya. Asal ibu hafal Hamim yang di surat Ghafir, berarti ibu sudah hafal Hamim yang ada di surat Fussilat. Hamim ada di Ghafir, ada di Fussilat, ada di Asy-Syura, ada di Az-Zukhruf, ya. Ada di Ad-Dukhan, ada di Al-Jathiyah, ada di Al-Ahqaf. Ada di 7 surat. Sudah cukup mirip itu ya. Belum lagi ayat-ayat panjangnya. Ayat-ayat yang agak panjang. Kalau ini kan ayat-ayat pendek, Hamim. Ya. Hafal satu ayat, hafal 6 sisanya. Belum satu ayat panjangnya, misalnya wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin, itu banyak berulang-ulang dalam Al-Qur'an. Wa likulli ummatin ajal, itu banyak diulang-ulang dalam Al-Qur'an. Idza jaa ajaluhum fala yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apalagi ibu-ibu membaca fa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Hafal satu ayat ya, di ayat ke-13 Ar-Rahman ya, 13 kalau dibalik menjadi 31. Apa itu maksud 31? Itulah jumlah ayat fa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Ya begitulah kalau ingin menghafal Quran, cari sisi-sisi kemudahannya ya.
ya, supaya enggak ngeri duluan. Jadi sudah banyak sebetulnya sisi-sisi kemudahan. Baik, jadi huruf-huruf, ya, huruf-huruf muqatta'ah ini, ya, di seluruh Al-Quran, kalau dihitung tanpa pengulangan, ya, ya, maka jumlahnya hanya 14 huruf. Ya. 14 huruf. Apa aja hurufnya? Nun, Sod, Qaf, Alif, ya. Ta, Ain, Ha, Kaf, Ya, Mim, Lam, Ha, ya. Sin, Ra. Gimana tuh ngapalinnya? Ya. Kalau nggak berulang, ya. Nun, Sod, dan seterusnya, ya. Ya, dalam ilmu tafsir juga ada model semacam di ilmu tajwid. Ya, ibu-ibu sudah belajar tajwid kan, huruf qalqalah apa saja. Ya. Qutbu jadin, itu versi Arabnya. Ya. Ada versi Indonesianya yang nggak enak banget. Ya. Baju di toko. Huruf-huruf ikhfa apa aja? Sod, ya. Zal, supaya gampang. Diganti menjadi sif dhathana kam jada syakhsun qad sama. InsyaAllah yang sudah belajar tajwid, tahulah bahwa ini bait syair untuk menghafal ya, huruf-huruf ikhfa. Ya. Huruf-huruf idgham apa saja? Ya ro mim lam waw nun susah. Yarmalun gitu aja. Yarmalun itu apa? Kumpulan huruf-huruf idgham. Ya. Kalau kumpulan huruf muqatta'ah oleh ahli tafsir dikumpulkan dengan ungkapan nassun qati'un hakimun lahu sirrun. Nasun maksudnya huruf muqatta'ah itu nun sad ya haqati'un qaf alif ta ain ya qati'un hakimun ha kaf ya mim ya lahu sirrun lam ha sin dan ra. Ini karena ibu belajar tafsir ya, memang seperti inilah, memang kalau tafsir ya kita diajak betul-betul memahami detail-detailnya, ya. Jadi ungkapannya apa tadi? Nasun qati'un hakimun lahu sirrun. Ya, subhanallah ini ya, ya. Kumpulan kata, kumpulan huruf ini yang menjadi sebuah kalimat ini juga memiliki makna tentang huruf muqatta'ah itu sendiri. Jadi ibaratnya huruf muqatta'ah itu nasun. Nasun artinya apa? Ya, sebuah susunan kata. Ya. Qati'un, yang memiliki makna yang pasti. Ya. Hakimun, yang memiliki hikmah yang luas. Atau mengandung banyak ilmu. Ya. Lahu sirrun, memiliki ya, susunan kata itu. Rahasia. Apa rahasianya? Tentang keajaiban dan kemukjizatan Al-Quran. Ya, semoga enggak terlalu cepat ya. Saya baru bahas Kaf, Ha, Ya, Ain, Sad udah 40 menit ini. Ya. Gimana bisa selesai satu? Ya, seharusnya masih setahun ya. Setahun baru selesai ya. Ya, karena harapannya bahas Kaf, Ha, Ya, Ain, Sad secara utuh berarti
Itulah yang harus kita pahami kalau baca Al-Baqarah Alif Lam Mim. Itulah yang harus kita baca, kita pahami kalau baca Ar-Ra'd. Ar-Ra'd Alif Lam Mim Ra. Pemahamannya sama seperti kita memahami Kaf Ha Ya Ain Shad. Ibaratnya andai kata nih kita enggak sempat lagi belajar huruf muqatta'ah yang ada di Asy-Syura, ya, maka kita sudah punya pegangan. Oh, begini memahami huruf muqatta'ah. Ada yang tidak menafsirkan, ada yang menafsirkan. Yang menafsirkan alasannya ini, yang tidak menafsirkan alasannya ini, ya. Ya walaupun juga kalau enggak mau mengkaji, ya berarti cuma awalnya doang yang tahu, ya. Dengan panduan dari surat Maryam ini, ya. Baik, sisa waktu ya, insya Allah kita akan membahas zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Maka siapa saja, ya, kembali kepada pemahaman yang pertama tentang apa tadi? Tentang huruf muqatta'ah agar kita senang Al-Qur'an, agar kita tertarik kepada Al-Qur'an. Pendapat yang kedua tadi agar kita cinta Allah yang menurunkan Al-Qur'an. Jadi baik-baik aja mau pakai pemahaman kedua. Maka siapa saja yang cinta Al-Qur'an, siapa saja yang cinta Allah, ya. Apa yang paling diharapkan dari Allah? Apa yang paling diharapkan dari Allah? Harta. Sebentar hilang, ya. Jabatan ntar lagi habis, ya. Jadi yang paling diharapkan dari Allah, ya, rahmati rabbik. Ya. Paling diharapkan dari Allah itu rahmatnya. Rugi kalau manusia itu, ya, berharap dari Allah, ya, cuma urusan harta, urusan hawa nafsu. Ya. Maka Allah katakan orang yang seperti itu apa? Mangkana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid. Yang harapannya cuma urusan mengharap dari Allah, cuma harta. Bisa saya kasih, bisa saya enggak saya kasih. Sayangkan, ya. Udah kerja mati-matian, enggak dikasih. Udah gitu kesel lagi. Makanya Allah katakan, liman nurid. Ya. Mau saya kasih. Ya. Dan bisa jadi harta itu menjerumuskan dia ke api neraka. Thumma ja'alna jahannama man kan yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madmuman madhura. Tapi kalau mau akhirat saya kasih, bisa saya kasih, karena akhirat itu Allah ingin jadikan untuk semua orang yang mau. Waman aradal akhirah wa sa'alaha sa'yaha, dan dia melakukan usaha-usaha, ya. Wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'minun fa ulaika jazaohum sa'yan masykur. Pasti dia akan dibalas dengan balasan. Maka bukti bahwa kita mengharap dari Allah yang nomor satu itu rahmatnya. Dan kita tadi masih ingat, Maryam fokus pembahasan utamanya adalah rahmat Allah. Ya. Berarti Anda sedang mempersiapkan kehidupan dunia yang hasanah dan akhirat yang hasanah. Karena dipenuhi dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dzikru rahmati rabbika abadahu. Ya. Dan saat Anda menjadi orang yang selalu mengharapkan rahmat Allah, berarti Anda menjadi manusia yang berkualitas. Ya.
Ingat, Allah tidak menyebut manusia dengan abdahu kecuali untuk manusia yang berkualitas. Manusia yang spesial. Tahu betul ya, bahwa yang paling berharga dari Allah itu adalah rahmat-Nya. Ya. Selainnya ya bisa dapat, bisa enggak. Tapi untuk rahmat-Nya jangan sampai enggak dapat. Makanya kita diajari doa gimana? Allahummarhamni bilqur'an. Ya Allah, jangan sampai saya ini jauh dari Al-Qur'an. Nah, kalau jauh dari Al-Qur'an, jauh dari rahmat-Nya. Ya. Kalau jauh dari rahmat-Nya, na'udzubillah, gampang masuk neraka-Nya. Iblis itu, apa artinya iblis? Manusia yang jauh dari rahmat. Ya. Makanya manusia yang jauh dari rahmat juga disebut istilahnya mublis. Ya. Hatta idza fatahna alaihim ya. Hatta idza farihu bima utu fatahna alaihim abwaba kulli syai. Ya. Hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Di surat Al-An'am 45 ya. Ketika manusia itu menjadi orang yang terputus dari rahmat Allah ya. Mau minta tolong apa saja Allah mengatakan enggak, karena kamu ya, bertahun-tahun berpuluh-puluh tahun membangkang terus, giliran saya kasih peringatan minta tolong enggak kata Allah ya. Maka manusia disebut mublisun. Tapi ya, ketika manusia itu menjadi apa makhluk yang mulia di sisi Allah, maka Allah disebut abd. Ya. Ketika belum benar pemikirannya disebut insan, ya, manusia gitu doang. Tapi kalau sudah berbobot abd. Ya. Nah, misalnya kita baca apa? Al-Isra, subhanalladzi asra bi'abdihi. Maksudnya Allah yang telah memberangkatkan hambanya. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wadhkur abdana Ayyub. Jelaskan hamba kami yang bernama Ayyub. Kita bukan nabi, bukan siapa-siapa, tapi kalau kita menjadi orang yang selalu berharap rahmat Allah. Buktinya apa? Senang baca Al-Quran. Buktinya apa? Selalu ingin mengamalkan Al-Quran. Supaya terus bertahan apa? Berdoa. Allahummarhamna bil-Quran. Ya Allah, rahmatilah aku dengan Al-Quran. Jadilah kita manusia yang berstatus abad. Manusia yang spesial. Kalau masih manusia standar, Allah menyebut insan. Gimana standarnya? Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Jadi dia yakin punya Allah. Tapi yang paling berharga menurut dia dari Allah itu hanya urusan harta aja. Enggak kepingin supaya saya diberi kemampuan salat malam, supaya saya diberi kemampuan berinfak yang banyak. Enggak yang ingat kapan nih saya punya duit banyak, banyak duit banyak. Kalau udah punya duit banyak, dia puji Allah. Rabbi akraman, wa Allah mang sayang sama saya ini. Satu saat hartanya diambil oleh Allah. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu. Rizkinya dipas-pasin ya. Enggak melimpah-limpah lagi. Fa yaqulu rabbi ahanan. Allah udah enggak sayang sama saya. Jadi saya udah enggak ada artinya.
Jadi bagaimana kalau orang seperti ini mau berdoa, ya Allah rahmatilah aku dengan Al-Quran. Bagaimana dia mendambakan, Allahumma a'inni ala dzikrika, tolonglah kami bisa berzikir kepadamu. Bagaimana bisa berdoa, Allahumma inni as'alukal jannah, aku mohon surga ya Allah, dan apa saja yang bisa masukkan saya ke surga. Gimana bisa berdoa, ya Allah selamatkan aku dari api neraka, dan jauhkan aku dari segala yang mengantarkan aku ke api neraka. Wa ma qarraba ilaha min qawli wa amal. Kenapa? Karena yang dia tahu, yang paling berharga di sisi Allah itu cuma urusan harta, harta, harta. Surat Maryam mengajarkan kepada kita, yang paling berarti di sisi Allah itu adalah rahmat. Dan siapa yang berharap rahmat, dialah abdahu. Contohnya siapa? Zakaria. Zakaria. Diawali dengan kata, zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Kenalilah sedalam-dalamnya. Karena nanti, kalau di ayat-ayat berikutnya pakai wadhkur, artinya sama juga, kenali juga. Ya. Tapi pakai kata kerja. Sementara untuk Nabi Zakaria pakai isim namanya kata benda. Berarti maknanya lebih untuk di surat Maryam ini mengenal Zakaria itu lebih ditekankan. Untuk di surat Maryam. Karena isyaratnya menggunakan kata kata benda. Zikru. Coba kalau ibu nanti sampai pada kisah Nabi Ibrahim pakai wadhkur. Ya, sama artinya. Kenalilah, sebutlah. Ya. Tentang Musa, wadhkur fil kitabi Musa. Tentang Ismail, wadhkur fil kitabi Ismail. Tentang Idris, wadhkur fil kitabi Idris. Untuk Zakaria, dzikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Sehingga kata zikru bukan udhkur, bisa kita pahami. Ya. Kenalilah sedalam-dalamnya. Ya. Tentang hambanya yang bernama Zakaria. Ya. Tentang apanya? Ya. Tentang ya, ke apa kerinduannya, usaha-usaha kerasnya untuk meraih rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, walaupun kata zikru itu dalam Al-Quran sering atau Allah inginkan dipahaminya seluas mungkin. Ya. Ya. Zikru dalam Al-Quran salah satunya bisa dipahami Al-Quran. Inna anzalna zikra. Ya. Jadi kalau zikru dipahami Al-Quran bagaimana? Siapa yang ingin tahu tentang Nabi Zakaria, belajarlah Al-Quran. Memang dari yang lain nggak boleh? Ya boleh, cuma kamu nggak bakal bisa menemukan keindahannya seperti dalam Al-Quran. Selain Al-Quran, ada kitab namanya Qasasul Anbiya. Ya. Ya boleh aja belajar Nabi Zakaria lewat Qasasul Anbiya. Ya. Atau belajar Nabi Zakaria lewat kisah-kisah Nabi. Ya. Bahkan mungkin kalau dulu ada komiknya ya. Komik Nabi Zakaria. Ya boleh aja. Tapi kalau ingin mengenalnya dengan penuh penghayatan, ya, pelajarilah dari Al-Quran. Sehingga ya kalau di kitab-kitab lain nggak ada seperti ini Al-Quran. Yang paling istimewa apa dari Nabi Zakaria? Ya, rahmat yang telah dia perjuangkan, ya, sehingga dia disebut oleh Allah dengan status abdahu. Jadi rahmat itu adanya di rahmat Allah itu adanya di balik amal-amal soleh yang dilakukan oleh
manusia. Jadi kalau ditanya, rahmat apa sih? Bentuk rahmat yang diterima oleh Nabi Zakaria itu apa? Amal-amal soleh. Amal solehnya apa? Baca surat Ali Imran. Baca surat Ali Imran. Sehingga perhatikan ibu-ibu ya, kalau baca Al-Quran, baca rahmat itu ada tak yang terbuka, ada tak yang tertutup. Bayang nggak? Ya. Kalau baca di Maryam, taknya terbuka. Rahmati Rabbika. Abadahu Zakaria. Ya. Kalau baca Al-A'raf, terbuka juga. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Ya. Apa bedanya? Ya, kalau di surat yang lain, taknya tertutup. Wa may yubaddil ni'matallahi min ba'di ma ja'athu fa innallaha syadidul iqab. Jadi kalau taknya terbuka, yang Allah ingin jelaskan adalah rahmat-rahmat atau nikmat, ya. Sama, ya. Nikmat, rahmat itu ada yang terbuka, ada yang tertutup. Jadi kalau taknya terbuka, baik rahmat maupun nikmat, maksudnya rahmat dan nikmat yang telah Allah berikan kepada manusia. Kalau tertutup, yang sudah diberikan dan yang belum diberikan. Jadi, kalau ibu-ibu baca nikmat dan rahmat, perhatikan ini taknya terbuka enggak? Oh, terbuka. Kalau terbuka, harus ada pertanyaan, apa aja nih nikmatnya? Apa aja ini rahmatnya? Sehingga nanti di situ bisa mendapat penjelasan dari surat tersebut atau ya, dari surat yang lain. Ya. Misalnya ibu baca wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kaffar. Ya. Di sini akan terlihat, oh ini taknya terbuka. Kalau itu nikmatnya apa saja. Bisa dilihat di ayat-ayat sebelumnya atau dicari di ayat-ayat yang lain. Ya, seperti di ayat ini, ketika Allah mengungkapkan, ya, seperti Allah mengungkapkan, dzikru rahmati rabbika abdahu. Kenalilah rahmat-rahmat yang telah diterima oleh hambanya Zakaria. Atau pelajarilah Al-Quran untuk mengenal rahmat Allah kepada hambanya Zakaria. Apa saja rahmatnya? Ya. Secara umum, ya, suka berbuat baik kepada orang lain. Wabil khusus, kebaikan yang abadi. Ya. Kebaikan yang abadi. Misalnya apa kebaikan yang abadi? Ya. Ibu-ibu membiayai seorang anak yatim dari TK sampai perguruan tinggi. Wah, itu sumber rahmat yang melimpah-limpah. Ibu-ibu mewakafkan Al-Quran. Ibu-ibu menggali sumur agar sumurnya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Biasanya ada namanya lembaga charity WMI itu suka bikin sumur di kampung-kampung, Bu. Ya. Misalnya di Gunung Kidul itu banyak program-program sumur. Ya. Ya. Maka ada seorang nenek-nenek di Arab itu, orangnya nggak terlalu kaya, tapi karena dia sangat termotivasi oleh hadis, ya, pentingnya manusia itu punya pahala yang mengalir. Salah satu yang disebut oleh Rasulullah adalah punya wakaf sumur. Ya. Dulu kalau baca kisah para sahabat,
sahabat yang punya wakaf sumur itu sampai sekarang ada, namanya Utsman bin Affan. Utsman bin Affan punya wakaf sumur namanya Bi'ru Rumah. Tadinya sumur ini dimiliki oleh Yahudi, ya. Ya, karena Yahudi, dasar Yahudi suka indas orang, ya. Kalau lagi paceklik, orang-orang kesuk ngambil air dari sumur rumah ini, ya. Maka dia berlakukan hukum ekonomi, ya. Kalau lagi semua pada butuh, suruh bayarnya mahal sekali, ya. Utsman bin Affan sebagai orang yang kaya dibeli sama Utsman bin Affan. Ya, ada sejarahnya lah, ya. Singkatnya akhirnya dibeli, ya. Setelah dibeli diwakafkan. Ini milik kaum muslimin. Siapa saja yang ingin air dari Bi'ru Rumah ini gratis. Wah, ini namanya rahmat Allah yang luas. Apa kebaikan Zakaria di dalam beramal soleh yang abadi, ya. Mendidik Maryam. Maryam ibunya Nabi Isa, itu didikannya Nabi Zakaria. Wa kaffalaha Zakaria. Fa ambataha nabatan hasana. Ya, minimal kalau enggak bisa orang lain, ya anak sendiri, ya. Anak sendiri ketika kita didik sampai betul-betul jadi anak yang soleh, itu insya Allah sumber rahmat Allah. Ya. Syukur-syukur ada keponakan yang nggak mampu, ayo nggak mampu sini saya didik, ya saya biayain. Ya. Itu termasuk mewakafkan mushaf, ya, atau wakaf apalagi wakaf pembangunan lembaga Al-Quran misalnya. Ini lembaga Al-Quran ini lagi mau dibangun, lagi pembebasan wakaf. Ya. Walaupun katakan nggak bisa mewakafkan seutuhnya, mewakafkan cuma 1% saja. Ya. Cuma semennya, cuma pasirnya, itu insya Allah menjadi sumber rahmat yang luar biasa. Kedua, apa rahmat yang dimiliki oleh Nabi Zakaria? Banyak berdoa. Berdoa apa? Berdoa agar punya keturunan yang baik. Hunalika da'a Zakaria rabbah, qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah, innaka sami'ud du'a. Doa Nabi Zakaria ini secara khusus Allah sudah sebut di surat Al-Furqan, ya, agar menjadi doa permanen orang beriman. Ya. Siapa yang beriman harus doanya selalu dan selalu, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Saya yakin ibu-ibu semua sudah hafal, ya. Cuma evaluasinya berapa kali sehari baca ini? Seharusnya minimal 5 kali. Seharusnya, ya. Karena Allah inginkan walladzina yaqulun, ya. Orang beriman yang selalu dan selalu doanya berbunyi seperti ini. Jadi kalau cuma baru sekali, apalagi seminggu sekali, ya berarti belum serius mendambakan rahmat Allah. Karena di balik pasangan yang baik, ya, ataupun pasangan yang membuat kita istiqomah, ya. Ya, pasangan bisa baik, bisa enggak, Bu, ya, ya. Ya. Tapi yang penting istiqomah. Nabi Nuh pasangannya enggak baik, tapi tetap istiqomah. Nabi Ibrahim baik, ya. Tentu semua ingin baik, ya, tapi kalau ternyata enggak baik, ya udah, yang penting gimana? Saya enggak keseret, ya. Kalau suami jelek, ya udah, ya. Jangan sampai kayak orang di sana, ya, di mana itu yang istilahnya apa itu, surga katut, neraka katut, ya. Pokoknya kemana pasangan ngajak, ya saya ikut, ngajak ke surga ya saya mau, ngajak ke neraka juga saya mau, jangan begitu, ya. Ngajak ke surga, ayo, neraka enggak. Berangkat aja sendiri sana, ya. Jadi
Jadi memang ujiannya tidak baik pasangan, ya harus bertahan. Dengan segala pahitnya, agar tetap mendapat rahmat. Yang ketiga, apa rahmat yang dimiliki Nabi Zakaria? Selalu sholat malam. Selalu sholat malam. Semua mengakui berat. Tapi seimbangkah antara ungkapan beratnya dengan minta tolongnya? Kalau ngomong berat-berat doang sih ya semua orang juga bisa. Tapi minta tolongnya enggak? Minta tolongnya sejauh mana? Karena kalau sudah tahu berat, minta tolong dong. Wasta'inu bisabri wassalah. Ya Allah, saya usia saya sudah segini. Ya Allah, kok belum bisa? Qiyamul Lail tiap malam. Yang sudah tiap malam, nak minta lagi. Ya Allah, saya ini sudah umur segini, tapi kok sholat malamnya cuma bisanya 5 menit, 2 menit, 3 menit. Kapan bisa sholat malam minimal 1 jam gitu ya. Karena rahmat yang digambarkan oleh Allah untuk Nabi Zakaria, fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Dia selalu sholat malam di mihrabnya. Dan siapa yang punya tiga hal ini? Punya tiga hal ini, ya. Apakah berbuat baik kepada sesama sebanyak mungkin, terutama kebaikan-kebaikan yang abadi, ya. Kebaikan yang permanen, bukan kebaikan yang habis dipakai, ya. Itu insya Allah menjadi orang yang mustajabud doa. Orang yang doanya mudah dikabulkan oleh Allah. Sebagaimana Nabi Zakaria adalah pribadi yang mujabud doa. Yang doanya dikabulkan oleh Allah. Walaupun permintaannya enggak masuk akal. Permintaannya enggak masuk akal. Tapi karena pribadinya mujabud doa. Kenapa mujabud doa? Bukan semata-mata dia nabi, dia juga berkarya dulu. Ya. Dia yang mendidik Maryam sampai menjadi hamba Allah yang sangat solihah sampai punya karomah. Ya. Dia yang banyak berdoa dengan doa-doa yang berbobot. Ya. Ya, doa sih memang boleh apa saja, tapi perlu doa sih ada berbobot enggak ya. Kalau doanya cuma urusan harta aja itu sudah bagus tapi nggak berbobot. Doa itu yang berbobot. Kalau belum rajin baca Quran, minta baca Quran agar anaknya dijadikan anak yang soleh dan seterusnya, itu baru doa berbobot. Maka jadilah orang yang mujabud doa, doanya mudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf sudah lebih 1 jam, kita cuma bisa membahas 2 ayat ini. Insyaallah yang penting bisa menghasilkan motivasi-motivasi kehidupan. Kalau soal terjemahannya saja enggak usah ngaji, buka aja terjemahan udah ketemu. Tapi nggak bisa nyangkut sana kan? Terjelaskan ya keindahan ayat itu ataupun pesan-pesan di balik ayat ini adanya memang di dalam tafsir dan di dalam tadabbur Al-Qur'an. Baik ibu-ibu, sekian qul qali hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.